belajar tentang permainan bola kecil yaitu softball. Kalau di sekolah sebelumnya mungkin lebih mengenal pasti. Pernah ya? Ada yang belum pernah? Jadi pernah semua ya? Yang pada intinya adalah bola dilempar, bola dipukul, dan bola ditangkap. Itu adalah inti dari permainan kecil yaitu softball. Tapi di softball itu ada aturan-aturannya. Jadi ada peraturan, ada lapangannya, tidak seperti kasih pada umumnya. Oke, bola itu dilempar kepada yang lari. Bukan seperti itu, oke. Nah, kemudian kita tujuan pembelajarannya kali ini adalah mengenalkan kembali tentang permainan bola kecil yaitu softball. Kita akan modifikasi dari alat, dari sarpasnya, oke. Mengenalkan softball ke sampean yang sebelumnya mengenal kasti, sekarang adalah softball. Bagaimana cara memukul dalam permainan softball, bagaimana menangkap, kemudian bagaimana cara melempar, kemudian alatnya itu apa saja. Ada gambaran? Ada gambaran kira-kira sama tidak di atas ini sama softball itu? Oke, sekarang yang berikutnya adalah yang sampai yang ketahui tentang softball atau kasti itu alatnya ada apa saja? Bola otomatis. Pentung. Pentung ya, bahasanya pentung. Tongkat pemukul. Oke, terus apa lagi? Bola atau pemukul terus? Iya. Sarung tangan. Sarung tangan. Helm. Oke, bagus. Helm. Boleh masuk pertandingan resmi. Helm otomatis. Otomatis bagus ya. Oke. Kemudian kita bahas satu persatu. Kita bahas satu persatu. Tongkat pemukul. Ayo mas, yang jawab tongkat tadi siapa? Nah, oke. Tongkat itu bentuknya kayak apa? Nah, itu panjangnya kira-kira seberapa? Itu kurang lebih 50 cm. Ya, terus bentuknya apa? Ini lonjong. Bulat. Panjang ya. Lonjong itu panjang. Ini ya bulat. Terus apa kotak bundar segitiga? Bulat ya. Apakah ada bagian sing trepes atau ada bundar? Ada, oke, bagus. Ya, itu adalah tongkatnya. Ada bagian untuk mengukur itu datar, tidak bulat. Sehingga bola itu tujuannya kenapa kok gak bundar? Iya, agar tidak meleset, ya. Kemudian agar lebih terarah. Oke, yang berikutnya adalah bola. Tidak bola. Nah, apa? Bola lima. Yang sama gunakan pada saat kasti dulu. Warna hijau. Oke, ada yang warna lain? Warna sih jawab baru. Itu soalnya wis setahun itu bentuknya merah. Ya akhirnya warna sudah sama lagi ya. Merah. Lanjut kemudian ada yang itu jawab sarung tangan. Siapa tadi? Oke, itu bahannya dari apa kalau yang sama ketahui? Lapor. Dari kain, oke, ada yang lain lagi? Karbol, oke, ada yang dari kain, ada yang dari karbol. Ya.
Oke, bisa dispesifikkan apakah itu seperti sarung tangan sepak bola? Bukan ya? Oke, berarti sampean memahami apa yang cepat enggak apa? Salam bagi, kemudian jika sudah dibagi, yang akan sampean diskusikan adalah softball itu permainannya seperti apa. Yang berikutnya mungkin dicatat biar nggak lupa. Permainan softball itu seperti apa, kemudian alat yang digunakan apa saja, posisi pemainnya apa saja. Oke, sudah. Silakan kasih waktu untuk membagi kelompok sekitar 2 menit. Silakan. Oke. Jadi sudah dibagi berdasarkan sama kepingin ini kayak apa ya. Ada yang berdasarkan apa sih? Senangane nulis, ono sing berdasarkan senangane berekspresi, ono sing nyawing ini, kayaknya ada yang berdasarkan senangane cerita. Jadi mis, ono sing senangane nulis saya ya, isin ngomong, jadi nulis saya. Ono sing senangane ngomong aye, dimanane nulis. Yang penting kocokku terung, apa hasil diskusiku. Sing terakhir, iku gak seneng nulis, gak seneng cerita, tapi seneng ini lho, pokoknya ini lho. Tapi dia paham yang dimaksudkan apa. Melepar ini lho, Pak. Gak bisa menjelaskan, tapi punya contoh. Melepar ini lho, Pak. Sikile iku podo. Nah, seperti itu ya. Oke, silakan di cari referensinya, silakan melakukan literasi di media internet, di YouTube boleh, mungkin senengannya dulu video, di artikel juga boleh. Silakan paling tidak satu kelompok untuk mencari informasi di artikel satu, di video YouTube satu. Waktunya 15 menit atau 10 menit kalau sudah selesai, langsung kalian diskusikan dengan teman satu kelompoknya. Kemudian persiapkan siapa yang akan membaca hasil dari diskusi kalian. Jelas? Jelas? Jelas. Oke, terima kasih waktunya 10 menit tadi, silakan. Boleh, 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 boleh.
lebih kalian pasti sudah juga diskusi, sudah menemukan apa yang kalian temukan setelah melihat YouTube, setelah membaca di artikel sudah. Silakan kelompok mana yang mau membaca hasil diskusinya? Silakan di pimpin berdoa untuk menutup pembelajaran kali ini. Tidak.